Hai sahabat zodiak ID. Jumpa lagi di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang Mars menanti di bulan Juli. 4 zodiak hokinya muncul di bulan Juli mendatang. Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video, mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like dan subscribe. Dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru. Follow juga Instagram kita di @zodiakgram. Jika Anda ingin konten eksklusif tentang keuangan dan Feng Shui juga tarot harian, Anda bisa klik gabung atau join di sebelah tombol subscribe. Terima kasih. Mars menanti di bulan Juli. 4 zodiak hokinya muncul di bulan Juli mendatang. Saat hidup sudah berkecukupan akan membuat diri aman dan sejahtera. Berdasarkan zodiak, ada beberapa zodiak yang pekerja keras sehingga kehidupannya membaik dan sejahtera. Mereka menyampingkan rasa ego dan haus akan ilmu. Hal ini membuat mereka berpeluang jadi kaya raya dan hidup makmur. Sifat mereka yang detail dan mau belajar bisa membawa hidupnya lebih baik lagi. Nah, apa aja sih zodiak-zodiak itu? Yuk langsung disimak. 1. Aries. Kemungkinan pendapatan kamu akan meningkat. Di sisi profesional, namamu akan menjadi lebih baik. Jangan keluar dari anggaran keuanganmu. Juga jangan takut untuk menuntut kompensasi yang berhak kamu dapatkan. Untuk mencapai kesuksesan tujuan kamu harus mau bekerja keras. Perlu mengatur waktu dengan baik bagaimana menghabiskan waktu. 2. Taurus. Taurus memiliki kekuatan untuk berkembang di banyak sisi. Bukan hanya soal karir namun juga sisi religiusmu. Pemilik zodiak ini akan keluar dari hidup yang selama ini dijalaninya dan memandang hidup dengan cara berbeda. Kamu akan menyadari hidup lebih dari pekerjaan dan prestasi, yaitu tentang menghargai setiap momen yang ada. Cobalah untuk menikmati hidup. 3. Gemini. Para pemilik zodiak Gemini perlu memperhatikan lebih dalam apa yang dipikirkannya. Kemungkinan kamu akan bertemu dengan takdir. Begitu banyak hal yang terjadi di luar kendalimu. Kamu harus mencoba menerima jika kadang yang terbaik yang ada di depan kita datang dari apa yang tidak terencana. Kesempatan spontan akan mengantarkanmu pada pengalaman yang tak terduga. Kadang apa yang kamu cari tidak sejauh apa yang kamu pikirkan. Perhatikan apa yang ada di dekatmu yang mungkin selama ini kamu lalaikan. 4. Cancer. Cancer akan mengalami hubungan yang menggebu-gebu di minggu ini. Namun kemungkinan akan cepat menguap begitu saja. Tidak ada yang salah dengan adanya konflik dengan pasangan. Hal itu akan memperkuat ikatan kalian. Kemungkinan kamu dan pasangan akan terlibat percakapan penting. Jika ada sesuatu di pikiranmu, coba bicarakan. Kamu siap untuk mengetahui kebenaran dan menggali lebih dalam. Baiklah. Demikianlah tadi pemirsa sebuah informasi yang menarik tentang Mars menanti di bulan Juli. 4 zodiak hokinya muncul di bulan Juli mendatang. Dan untuk zodiak lainnya yang sering alami hal negatif, tak usah kecewa. Dan jika Anda ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah dan usaha Anda meningkat, Anda bisa menggunakan dupa gaharu. Dupa gaharu ini terbuat dari ekstrak berkilo-kilo kayu gaharu dan digabung dengan rempah alami Indonesia. Dan dibuat menyerupai dupa yang sebenarnya adalah obat. Dan media mendatangkan aura positif dan menghancurkan energi blok yang membuat seseorang sakit atau tidak beruntung. Nah, jika Anda berminat, Anda bisa memesan dupa Sanchita Gaharu asli ini di nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi. Terima kasih. Baiklah sahabat,
itu dia beberapa kejutan menanti dan berita menarik di tahun 2022. Juga informasi unik menarik tentang Mars menanti di bulan Juli. 4 zodiak hokinya muncul di bulan Juli mendatang. Silakan komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik like dan subscribe. Dan juga klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa follow juga Instagram kita di @zodiakgram. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.